Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Penyanyi dan pelakon Alif Aziz memberikan sepenuhnya hak penjagaan anak kepada Bella Astila jika mereka bercerai nanti. Dia bagaimanapun berharap diberi hak seorang bapa yang adil untuk meluangkan masa bersama anak-anak. Sekiranya perceraian ini berlaku, hak penjagaan ini kepada ibu dia. Saya tidak akan lawan keputusan hak penjagaan. Saya hanya meminta hak seorang bapa yang adil seperti melawat bermalam bersama anak-anak. Saya tidak ingin pertalian di antara saya dan anak-anak terputus atau dihalang. Saya minta orang ramai doakan yang baik-baik. Dalam pada itu, Alif memberitahu dia akui menyesal telah mengaibkan Bella. Sekiranya dapat putar balik masa, saya akan tarik balik daripada mengaibkan ibu kepada anak-anak saya, orang yang pernah hidup bersama. Kontroversi rumah tangga Alif dan Bella tercetus lagi selepas Alif ditangkap berkhaluat dengan Ruhainis di sebuah kondominium mewah di ibu negara Mac lalu. Lebih hangat lagi muncul seorang wanita mendakwa kekasih gelap kepada penyanyi sayang-sayang iaitu Sarah Yasmin mendedahkan perbualan mesej yang dipercayai antara Alif dan Ruhainis. Pada 11 Mac lalu, Bella telah memfailkan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Untuk rekod, Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016 dan dikurniakan sepasang cahaya mata, Muhammad Aiden Adrian dan Ara Adriana. Terima kasih sudi like, comment and subscribe.